kegiatan yang sangat bagus ya untuk marketing khususnya kami di dalam mengangkat penjualan. Karena ini adalah satu-satunya baru awal satu pasar yang melengkapi dengan aktivitas sosok ya bahwa KPPC juga bisa sebenarnya teman-teman kita aja. Dulu berapa ada bisa? Mungkin 7.000 ada ya? Setelah 7.000, jadi memang sudah mulai nampak keramaian sebagai kota mandiri sebesar 1.350 hektar. Apalagi didukung dengan fasilitas yang sudah ada, basic-basicnya sekolah, izinnya, santayasep ya, ada juga yang TK kecil-kecil, fasilitas untuk permainan, ada hobi, ada go-kart, ya. Ada restoran, ada kafe, Starbucks, tempat. Jadi secara bertahap itu akan bertambah. Dan baru kemarin Pak Rizal dan kawan-kawan, Pak Rizky, direktur kami, sudah menandatangani semacam MOU serah terima lahan ya kepada PDAM. Thank you.